Hai guys, petang ini ya, menjelang sore kami baru makan siang. Namanya apa ini bang? Late lunch, very late lunch. Bang Matthew sangat menikmati kuah sop kambing. Daddy makan sop kambing ini. Sementara Mami bawa rendang tadi dari rumah, sate ayam juga sama Inang. Karena kami memang terlambat makannya, jadi udah pada kelaparan. Apalagi puncak kan dingin, jadi bawaannya makan aja. Waduh, kuah sop kambingnya Dedi udah kering. Bang Mei itu masih menikmati es tehnya, dingin-dingin minum es teh. Ini sambal apa ini? Sambal kambing gulingnya enak sekali menemani sop ini. Iya guys. Jadi saya juga udah lapar, makanya udah minta tambah nasi. Mami Nelia Dereti ini kayaknya pelan-pelan, tapi melebihi porsi reguler juga. Enak sih sotenya, suka. Karena memang udah lapar. Bang Matthew masih menikmati sate, padahal nasinya udah habis. Mau mukbang enggak? Emang sopnya enggak enak. Mungkin dia habisin sop. Sama dia pun kuahnya, Bung. Ini gimana caranya, Bung, ngabisin ini, Bung? Tinggal sopnya kering. Iya, guys. Lihatlah Bang Matthew ini, guys. Gimana enggak gendut perutnya, guys? Nanti berenang. Nanti dia berenang, temennya siapa, Bang? Michael, udah nungguin. Ya, oke okay guys, saya akan melanjutkan makan ya guys. Jadi ini sampai kering guys dari tusuk satenya. Ya, suasana di sini sepi ya guys karena weekday, dan memang kami liburan sengaja weekday supaya terhindar dari kerumunan. Ya, oke okay guys, saya akan melanjutkan makan, menuntaskan makan siang yang sangat terlambat ini. Guys, enak banget. Jadi nanti kami malamnya pun makannya segera aja kali ya guys. Tapi ya harus pesan juga guys, karena di puncak ini kan dingin guys. Nanti jam 8 udah lapar lagi guys. Oke okay guys. Opung juga pelan-pelan pun selera guys. Nambah juga guys. Ini guys, kita tunggu guys. Ini lihat. Waduh, udah kering semua, tinggal esnya juga guys. Bang Mati guys. Oke okay, guys, sampai ketemu lagi.